Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Aris Ismail dari Lapangan Terbang Antarabangsa Senai Johor untuk mengikuti pelancaran Fast Airport Clearance Experience System atau dikenali sebagai FACES. Memasuki sesi penerbangan boleh dikatakan agak sedikit melecehkan kerana perlu melalui beberapa pemeriksaan security di samping perlu mengeluarkan dokumen penting seperti pas penerbangan dan pasport. Jadi dengan sistem FACES, AirAsia ingin memudahkan perjalanan anda dengan mengurangkan masa pemeriksaan sewaktu sesi menaiki penerbangan ini. Untuk menggunakan FACES, anda hanya perlu daftar wajah anda pada kios enrolment dengan memasukkan maklumat seperti MyCard atau pasport berserta pengimbas siap jari pengguna. Pendaftaran ini hanya perlu dilakukan sekali sahaja dan perlu dilakukan semula selepas tempoh sah pasport anda tamat. Selepas mendaftar, anda kini boleh menikmati sistem FACES pada pintu perlepasan tanpa lagi perlu melalui pemeriksaan security untuk menaiki pesawat. Namun anda masih perlu melalui fasa pemeriksaan security standard di pintu utama balai pelepasan dan pemeriksaan immigration yang memerlukan anda mengeluarkan pas penerbangan berserta pasport. Jadi dengan sistem FACES ini, ia hanya akan memudahkan anda di pintu terakhir selepas anda melalui pemeriksaan security yang ketat pada sebelumnya. Sistem ini dijayakan dengan sistem pengimejan security daripada Ganebo, iaitu syarikat yang membangunkan perkakasan security dari Sweden. Kamera yang hadir pada sistem FACES ini akan merakam sekitar 100 titik wajah pengguna dengan kadar maksimum 180 titik melalui inframerah untuk menguatkan kadar security ketika melakukan pengecaman wajah. Sistem FACES ini boleh dinikmati para penumpang tempatan dan antarabangsa AirAsia yang berumur 18 tahun dan ke atas dengan ketinggian dari 145cm ke 190cm. Namun sistem ini tidak ditawarkan kepada pengguna yang membawa anak kecil, golongan yang menggunakan alat bantuan tambahan dan individu di bawah umur sekaligus perlu menjalani sesi pemeriksaan seperti biasa. Buat masa ini, FACES hanya ditawarkan di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor dan pihak AirAsia masih mendapatkan peluang untuk bekerjasama dengan lapangan terbang yang lain. Jadi bagi anda yang melakukan penerbangan dari Senai Johor, anda boleh mencubanya bermula hari ini dan menikmati sesi pemeriksaan penerbangan yang pantas melalui penggunaan teknologi terkini. Jadi sekian sahaja daripada saya Aris Ismail untuk paparan pada kali ini dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.